Paman, wait for me. Jangan tinggalkan daku. Dupin lebay deh. Sepertinya persiapan sudah beres nih. Let's go, Paman. By the way, Paman mau cari apaan sih? Sampai rela tahan nafas cukup lama di dalam laut begini. Oke, fine. Kalau Paman tidak mau jawab. Tapi, mana bisa di dalam air Paman ini bicara? Maaf deh, Paman. Wah, sepertinya Paman sudah melihat targetnya. Pelan-pelan saja ya, Paman. Tetap hati-hati. Wah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, teman. Dibutuhkan ketelitian dan kesabaran untuk mencarinya. Apalagi target yang diburu Paman ukurannya cukup kecil. Akhirnya usaha kita membuahkan hasil. Good job, Paman. Oh, ternyata si bongkok alias si udang yang jadi target si Paman nih, teman. Kalau begitu, tangkap yang banyak ya, Paman. Biar nanti Dolpino bisa buat udang telur asin nih. Saat dewasa, krustasia laut ini memiliki ukuran tubuh sekitar 2 hingga 3 cm saja. Ciri utamanya, krustasia kecil ini memiliki tubuh tembus pandang atau transparan. Mereka biasa hidup di sekitar anemon maupun terumbu karang. Nah, karena si bongkok ini termasuk hewan nokturnal, akan lebih mudah menangkapnya di siang hari. Mereka cenderung bersembunyi di sela batu maupun terumbu karang dan lebih pasif dalam bergerak. Makanya, Paman ini memanfaatkan keadaan si bongkok yang sedang lengah ini. Udang-udang yang didapat ini akan Paman jual ke pengepul untuk menjadi udang hias, teman. Tapi ingat, Paman, ambil secukupnya saja. Dan jangan mengambil udang yang sedang bertelur ya. Oh ya, teman. Balik lagi ke si bongkok nih. Kalian perhatikan deh udang-udang ini. Ada antena di kepalanya kan? Antena ini punya fungsi khusus, yaitu sebagai radar untuk mendeteksi keadaan sekitar. Mulai dari musuh hingga kondisi air. Satu lagi nih, teman. Kalau kalian amati, si bongkok ini handal sekali ya dalam berenang ataupun mengambang di dalam air begini. Jangan-jangan kamu pakai alat scuba ya, Sob? Ya nggak mungkin lah, teman. Hal ini karena didukung dengan kaki-kaki yang disebut leopods atau simmerats yang ada pada perutnya itu, guys. Selain digunakan untuk berenang, leopod bisa digunakan untuk membawa telurnya juga loh. Mama udang akan terus menggerakkan swimmeratsnya itu untuk terus memberikan sirkulasi air pada telurnya. Semoga telurnya cepat menetas ya dan menjadi udang-udang yang lezat. Maksudnya udang yang sehat.
Oh ya teman, udang transparan ini ternyata juga memiliki salon kecantikan untuk hewan-hewan laut loh. Dan salah satu pelanggan utamanya adalah si Murai ini. Si Bongkok akan membersihkan parasit yang ada di tubuh Murai dan akan memakan parasit yang menempel tersebut. Jadi, tubuh Murai kembali bersih dan udang pun menjadi kenyang. Benar-benar kerjasama yang saling menguntungkan ya. Time's up, Paman Murai. Gilarannya Dobino nih. Soalnya Dobino mau hangout, jadi harus kinclong dan kete. Nah teman, masih ada lagi loh krustasea unik yang mau Dobino kenalkan sama kalian. Wah, wah, wah. Sudah keduluan paman kameramen nih. Wah, curang. Curi start nih kamu, paman. Nah, nah. Memang dasar narsis nih krustasea yang satu ini. Tahu ada yang bawa kamera, dia langsung pose untuk difoto. Sebenarnya, krustasea cantik ini adalah binatang yang pemalu loh. Dan bukan karena kamera paman ini yang memancingnya keluar sarang. Seperti kata peribahasa, ada gula, ada semut, ada udang harlekin, ada bintang laut. Yap, sebab bintang laut ini adalah makanan favorit udang bercorak unik ini teman. Loh, loh, loh. Lagi pula, Dobino lebih suka ketoprak daripada bintang laut. Kalian gak akan menyangka deh, walaupun cantik, menawan, dan mempesona, si Bongkok ini nafsu makannya sangat tinggi loh. Pokoknya mirip banget deh sama Dobino. Krustasea satu ini memang jagoan banget. Lihat saja, bintang laut segede itu mau dimakan juga. Wah, wah, wah. Tapi, Dobino jadi penasaran, teman. Masa sih udang sekecil itu sanggup menghabisi bintang laut sendirian? Wait, 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 wait. Kayaknya dia gak sendirian deh. Itu, ada yang membantu dia makan. Itu sih bukan temannya, tapi anaknya yang datang mengikuti induk yang makan. Dobino tahu sekarang, ternyata si Harlequin Shrimp makannya keroyokan. Kalau Dobino mah, dia makan sendiri saja. Memang kalian rela kalau dibagi-bagi? Dan cara makan si Harlequin ini unik loh teman. Seperti pedang, pereopods atau kaki yang pertama digunakan untuk menusuk dan menyobek kulit luar si bintang laut. Hacat! Begitu terpotong, Harlequin bisa langsung memakannya. Nom nom. Yummy.